Halo Kang Bro, kembali lagi sama saya. Nah, kali ini di depan kita ini ada bahan Hokianti ini yang tak apa pres akar itu, tapi garing Kang Bro. Karena saya tuh kemarin udah sibuk banget, jadi 3 hari itu nggak hujan, pewanas nyeter, ini nggak kesiram. Jadi garing, tapi alhamdulillahnya itu dia masih hidup, masih terubus. Nah, rencananya hari ini mau tak pindah ke wadah yang besar. Oke Kang Bro, gimana keseruannya? Ikuti terus. Nah, ini Kang Bro. Ini wadahnya pakai bak. Ini tak lubang di samping. Ini lubangnya. Bawah nggak tak lubangin karena untuk tampungan air. Jadi nanti kalau biar nggak kehabisan air, jadi tampungan airnya segini. Biar. Dan untuk di bagian bawah itu saya memanfaatkan daun-daun kering Kang Bro, sampah. Jadi saya susun selapis daun kering. Setelah itu ditimbun tanah, nanti ditambah daun kering lagi. Pokoknya selapis demi selapis gitu. Nah, terus gini Kang Bro. Kalau ini cara ini bisa dilakukan jika tanaman itu sudah ready hidup. Maksudnya sudah positif hidup, akar serabutnya banyak. Tapi kalau tanaman masih baru, terus di lubang di samping ini, bawah nggak dilubangin, udah positif, berarti busuk. Bisa mati nanti tanamannya. Ini saya karena susah air, males nyiram, jadi saya pakai trik seperti ini. Untuk anting putri, positif bisa pakai cara ini. Nah, ini Kang Bro ini tak kasih pupuk kandang koi kambing yang udah lapuk. Seginilah pokoknya. Nah, ini segini full. Di samping. Nah, usahakan pupuknya itu yang udah anu ya, kering, bener-bener kering gitu. Lapuk lah bahasanya itu. Mau mantep ya Kang Bro. Setelah itu dicampur. Maksudnya dicampur itu di timbun tanah sedikit. Nanti pokoknya selapis demi selapis gitulah. Saya sebenarnya lebih bagus itu diublek, di mix, dicampur gitu ya. Dalam artian ya kayak gitulah pokoknya. Nah, karena lah saya males jadi selapis demi selapis gini aja. Saya males ngubleknya Kang Bro. Ini waktunya ndak ada ini nyempetin syuting. Kerjaan di bengkel masih banyak. Jadi yo kayak ginilah. Dah, mantap. Oke. Guys, jamin jos ya Kang Bro, subur bur ini. Nah, ini kan posisinya masih tinggian bahannya ya. Nanti dikasih karpet Kang Bro. Salah, bukan karpet. Yang benar itu inilah, ini loh ini. Warna merah, dalamnya hitam. Entah kalian nyebutnya apa. Soalnya dulu saya nyebut ini karpet. Saya dikomentarin orang itu bukan karpet, kalau karpet tuh ya kayak tiker itu. Nah, gitu. Terus saya bales, ya ini yang bener tuh karpet talang gitu. Terus tapi enggak bales lagi orang. Ya udahlah, itu aja lah. Nah, udah.
Untuk ini Bu, coba tak deketin. Lah ini kan ini dulu dipres akarnya sudah ada serabutnya, tapi masih kecil, masih belum waktunya milih udah mas, jadi masih diliarkan dulu. Ya namanya juga kemarin tuh di pot yang kecil, jadi ya seperti itulah. Nah, ini juga ini serabut. Ada tiga kalau satu dua oh tiga yang ini nih. Nah ini hari ini mau tak pres lagi, ada beberapa yang mau tak pres. Coba bagian depan ini yang mana ya, bingung aku bro. Nah ini aja lah. Oh kowe apok pra kowe cabut aja bro. Sebenarnya akar Hokianti ini bisa mengeluarkan tunas loh, tapi presentasenya saya kurang begitu paham karena belum terlalu mengenal Hokianti saya itu. Nah udah itu, terus yang mana lagi nih? Kayaknya enak yang ini bro, ini loh kayaknya. Tak pas 1, 2, 3 ini aja. Weh, apok berat weh. Terus yang ini agak panjang dulu. Weh. Yuhu nih. Kebetulan tanah yang saya pakai ini campuran ya kompos. Wah, muncrat bang bro. Kompos sama pasir bangunan. Yes, pokoknya ngono lah. Bangke motor lewat ya. Kenapa saya nggak pakai yang lain? Karena ya punyanya itu. Jadi manfaatkan yang simpel-simpel aja, Kang Bro. Nah, weh, press meneh. Dilihat-lihat diputer. Ini bagusnya di press lagi, Bang. Satu lagi biar dia terkesan lebih rapat. Jadi percabangannya semakin ke atasan, nanti bonggolnya ketok terlihat rapat, Kang Bro. Nah, udah. Ya namanya programan ya kayak gini, Kang Bro. Ya, habis itu disawur-sawur apa? Ditutupin meneh, Kang Bro. Nah, pakai tanah lembut. Jadi kalau tanah bagus itu tanah ini ya Pak, memudahkan kita kalau kedepannya nanti bongkar-bongkar gitu loh. Nah untuk bagian atasnya tak kasih ini Kang Bro, full murni kompos yang dulu pernah saya update itu, saya ngambil kompos di ladang. Nah ini gunanya yaitu kalau mau korek-korek akar. Nah, bagus ini, gampang.
ada beberapa yang dikurangin lah. Duh, guntingnya wes gak pedas, bro. Ini karena syutingnya itu udah jam 6, jadi terlihat gelap, nggak kelihatan. Oke, thank you kalian sudah mampir. Jangan lupa di like, di share, di komen, yang pasti itu di subscribe. Nah, ini bahan istimewa saya ini. Press akar, biar akarnya nyabang, jadi percabangannya nggak cuman di atas saja. Makasih ya udah mampir dan nonton, kalian boys pokoknya. Thank you.